untuk Ikhwanul Muslimin Muslimat dimanapun Anda berada. Jikalau ingin konsultasi ijazah jarak jauh maupun jarak dekat atau pengen berobat jarak jauh jarak dekat, hubungi nomor Wauyut Haidar 0812-9520-3421 atau nomor admin satunya lagi 085-2732-4474. Jangan lupa gabung juga, follow juga IG Padepokan Guriyang dan follow juga TikTok @padepokanguriyang, snack video @pramuja, dan gabung juga di grup Facebook Padepokan Guriyang Braja Kumpai Ijazah Gratis Pandeglang. Ada juga Facebook Padepokan Guriyang Braja Kumpai dan Facebook channel Padepokan Guriyang Braja Kumpai dan Facebook Pondok Pesantren @taubah. Cari dan follow ya, follow nanti di follow back. Jangan lupa di like, subscribe, tekan lonceng, sare, bagikan, saloba-loba, kasadayana, sedot, paparampangan. Terus baca yang lain, terus baca, terus konsentrasi, terus baca. Saya pengen bisa merasakan ya Allah. Terus. Rapat. Bismillah, sembuh. Sudah. Apa yang dirasakan? Mohon maaf ya, kita banyak kesibukan, tamu-tamu juga baru pulang tadi. Harap dimaklum ya. Sudah siap? Bajunya dibuka saja. Baju. Iya, baju. Tangannya seperti ini. Kayak Amin. Baca itu dulu. Ya, udah dikirim kata kuncinya tadi kan? Apa? Kata kuncinya sudah dikirim sama Uyut, admin. Iya. Baca ya, keraskan perutnya ya. Tapi napas aja, napas ya. Pejamkan mata, baca kata kuncinya, keraskan perut, tapi napas aja ya. Siap? Oke, baca katanya sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah, assalamualaikum ya Sahibul Karamah wal Ijajah wal Ijabah wal Barakah ya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani wa bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah jalla jalaluh, istajib du'ana. A'la hadhihi niyah wa ala kulli salihah ila hadrati habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ajwajihi wa duriyatihi wa ahlil baitil kiram wa ila arwahi jamil ambiya'i wal mursalin wa ila malaikati muqarrabin wa qurabiyina wa ruhaniyin wa suhada'i wa salihin wa alikuli wa ashabikuli al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Wa ila arwahi jamil amyai wal mursalin wa ila malaikati muqarrabin wa qurabiyyin wa ruhaniyyin wa suhada'i wa salihin wa 'ali kulli wa ashabi kulli summa ila hadrati sayyidina Abi Bakar Siddiq wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum khususan sahibul wilayah wa khususan summa ila hadrati khususan Tuan Syekh Abdul Qadir ya Sunan Kudus ya Allah jalla jalaluhu wa ila arwahi man ajajani ila munkaha. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim rabbi 'alaihim walad. Terus baca yang tadi, pejamkan matanya, terus baca aja, pejamkan matanya, jangan dibuka ya. Itu kita mulai. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahu akbar. Bismillah, Allahumma, Allahumma, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Hati tak terima kawasan. Kun fayakun ya Allah, 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 jala jalalu kun fayakun ya Allah, jala jalalu istajib du'ana ya Allahu 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 ya Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kun fayakun ya Allah. Ya Jabbar, ya Qawiyyu, ya Matin fi syarra zalimin. Allahumma antal malikul haqqul ladzi la ilaha illa anta ya Allah ya salam ya safi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Nabi Allah. Assalam ya jamul iman wa isan wa kalam Allah musul iman. Masuk bil Allah. 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 Sallu ala Muhammad. Sallu alaihi ya Allah 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 ya arhamar rahimin farij alal muslimin. Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah la ilaha illallah Muhammad rasulullah salamun qawlani rabbi rahim bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya kana sta. Salawat. Kita sudah beres, Mas? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Salawat asap muka. Oke, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Tadi apa yang dirasakan, Mas? Bisa dites, Mas. Ek? Bisa dicoba. Bisa, bisa. Tadi apa yang dirasakan tadi apa? Apa? Iya. Tadi di tangan, di badan, apa yang dirasakan tadi? Pakai dulu bajunya. Ada getaran ya. Pakai dulu bajunya biar biar nggak dingin. Ya. Iya dingin. Pakai baju dulu biar nggak dingin. Sejuk ya, alhamdulillah. Nanti pantangannya jangan lupa ya, pantangannya ya. Pantangan jangan lupa, nanti admin kita Uyut Haidar akan ngirim pantangannya. Kalau pantangannya nggak dilanggar, mantap jos. Siap. Coba bajunya pakai dulu, bajunya pakai dulu. Bawah agak munduran dikit, oke. Tangannya seperti ini, coba baca yang tadi ya, yang tadi baca ya, itu tangannya keraskan ya, tangannya keraskan, baca yang tadi ya. Siap ya. Siap. Oke, keraskan tangannya, tegak aja, tegak, baca yang tadi, baca yang tadi. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Keraskan tangannya. Keraskan aja, keraskan. Terus. Udah. Apa yang dirasakan tadi, Mas? Tadi di tangan apa yang dirasakan? Di sini. Mantap. Pantangannya jangan lupa ya.
langsung kita saja ya. Lima ambil yang lebih beli nomor tinggi. Yuk, kita mulai. Ya, siap. Tadi dirapi tangan apa yang dirasakan, Mas? Nah, siap yang kedua ya. Siapkan rapat ya, bismillahirrahmanirrahim. Rapat ya. Ya, siap. Bismillah. Rapat. Siapkan. Ketika nyerang, ketika nyerang. Nah. Ya, keras ya. Keras ya. Saya ucapkan bismillahirrahmanirrahim, sembuh. Tiup. Bismillahirrahmanirrahim, sembuh. Mantap. Nah, oke. Okay. Nah, itu untuk tutorialnya. Anda pun Mas pengen mengetes pribadi atau Mas pengen bisa pribadi, Mas itu harus bisa amarah suci, ya. Ya, dikarenakan ilmu ini itu hanya untuk khusus orang-orang yang zolim kepada kita. Adapun yang bercanda, dia itu nggak emosi. Yang bercanda nggak emosi, dia itu nggak bakal geblak atau mental, ya. Paham? Dan poinnya, kalau pengen bisa ngerasain sendiri, coba berdiri, kita tes. Berdiri, berdirinya kayak gini nih. Nih berdirinya kayak gini nih. HP-nya simpan di bawah aja. Nih berdiri kayak gini nih. Nah ini rapetin ya. Rapetin. Nah, tangan ke atas. Kayak Amin baca kata kunci yang tadi. Siap? Nah ini rapetin ya. Seperti ini. Ya. Terus tangan seperti ini ke atas. Itu. Bismillahirrahmanirrahim, ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Saya pinta. Kencangkan tangannya. Khasiat ilmu laduni, saya pengen bisa merasakan. Khasiat ilmu laduni, saya ingin bisa merasakan. Baca kata kuncinya. Baca, pejamkan aja matanya, pejamkan aja matanya. Pejam matanya, baca kata kuncinya yang tadi. Ketika ada dorongan, rasakan aja. Terus baca yang tadi, kalimat yang tadi. Terus baca yang tadi. Terus. 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 Terus baca yang lain, terus, terus, baca terus, konsentrasi terus, baca, baca, baca. Saya pengen bisa merasakan, ya Allah. Terus, 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 rapat. Bismillah, sembuh. Sudah. Apa yang dirasakan? Alhamdulillah. Nah, itu ilmu ladu. Ladu nih. Percaya. Alhamdulillah. Nah itu untuk tutorialnya ya, untuk latihannya ya. Mantap kan? Oke. Nanti kata kuncinya dikirim oleh Uyut yang saat pantangannya ya. Nanti dilanjut lagi ya. Ingat pantangan jangan dilanggar ya. Ingat jangan dilanggar pantangannya ya. Oke, nanti kita lanjut lagi lewat WA ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke pemirsa, tadi pengisian keseruan alhamdulillah lancar, dia pribadi yang merasakan dan mencoba. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.